malaikat Jibril itu malaikat gunung bilang sama Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah, tunjukkan gunung mana yang kamu tunjuk, aku ratakan kota Taif ini, kota suku Saqif atau kota Taif ini dengan gunung." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini masih lanjutan perjalanan umroh, dan saat ini kami masih berada di kota Taif ya. Nah, di kota Taif ini salah satu destinasi jejak Rasulullah yang wajib kita kunjungi adalah di lokasi ini, yaitu Masjid Kub. Nah, di lokasi ini ada batu besar yang konon dulu akan ditimpakan kepada Rasulullah ya, karena Rasulullah tidak disukai di Taif ini ya. Dan suku yang ada di sini, suku Saqif namanya ya, warga Taif ini akan menghancurkan Rasulullah dengan mendorong batu besar ke arah Rasulullah. Nah, batu besarnya kelihatan nih teman-teman, itu yang di atas bukit itu batunya. Dan Rasulullah tapi tidak marah ya, padahal konon katanya malaikat Jabal atau malaikat gunung itu siap meratakan kota Taif ini dengan gunung. Tapi Rasulullah tidak marah, justru Rasulullah mengatakan mungkin warga sini belum tahu. Itulah ya yang patut diteladani dari Rasulullah. Nah, itu batunya teman-teman ya. Batu ini sangat besar, siap menghancurkan tubuh Rasulullah kalau dia menggelinding, tapi ditahan oleh malaikat Jibril. Jadi ada batu kecil yang menahan batu besar tersebut sehingga tidak sampai menggelundung atau jatuh ke arah Rasulullah. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman ke arah Masjid Kub atau Masjid Siku teman-teman. Nah, ini ada banyak jamaah yang mendapatkan penjelasan ya, banyak pelancong-pelancong, peziarah-peziarah yang ingin masuk ke Masjid Kub ya. Tapi ternyata kondisi di Masjid Kub ini tidak lagi dibuka, jadi pagarnya ditutup rapat teman-teman. Nah, jadi mau tidak mau kita melihat dari luar dulu. Dan sekali lagi mutawif kami Ustadz Syamsul menjelaskan inilah batu yang siap merenggut nyawa Rasulullah ya, kalau batu ini sampai menggelundung ke bawah di mana Rasulullah berada untuk beristirahat teman-teman. Oke, kita dengarkan penjelasan Ustaz Syamsul ya. Ya Ustaz, bisa dijelaskan ini batu yang besar itu bagaimana ceritanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Masjid Kub yang mana yang tadi saya jelaskan, itu Rasulullah pada waktu itu terluka habis itu bersuduh di belakang bukit, inilah bukitnya yang ini dinamakan Masjid Kub. Kita adalah siku. Setelah itu malaikat Jibril datang menyalami Rasulullah SAW, "Assalamualaikum ya Rasulullah," dengan malaikat Jabal. Setelah itu malaikat Jabal bilang dan malaikat Jibril bilang, malaikat Jibril itu marah bahwasanya Rasulullah itu karena terluka marah. Dan malaikat Jabal itu malaikat gunung bilang sama Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah, tunjukkan gunung mana yang kamu tunjuk, aku ratakan kota Taif ini, kota suku Saqif atau kota Taif ini dengan gunung." Tapi Rasulullah apa? Yang Rasulullah hanya minta, mungkin orang-orang ini tidak tahu. Rasulullah tidak semata-mata anugerahnya Rasulullah. Tidak, mungkin hanya orang-orang ini belum tahu, kata Rasulullah. Setelah itu, malaikat Jibril pun datang, malaikat Jabal datang kembali. "Ya Rasulullah, kalau darah kamu menetes satu tetesan di bumi, di tanah ini kuratakan." Setelah itu dari kaki Rasulullah SAW ditaruhlah tangan Rasulullah SAW biar darahnya tidak menetes. Setelah itulah di sana ada yang namanya batu. Orang-orang suku Saqif ini ingin batu itu yang di atas hitam ingin dilemparlah ke Rasulullah SAW. Ingin dilemparkan oleh Rasulullah SAW dari atas. Datang malaikat Jibril alaihissalam dan menahannya. Malaikat Jibril alaihissalam dikasih batu kecil yang sedang terbang.
Apakah jenengan bisa ke sana mencium sebelah sana, sebelah kanan dari anyaman mimbar itu, sebelah kanan di pojokan itu masih wangi. Itu coba. Nah, karena penasaran nih teman-teman, pengen masuk ke Masjid Kuk, akhirnya kami berhasil menghubungi juru kunci ya, atau penjaga Masjid Kuk ini, sehingga kami pinjam kuncinya supaya bisa masuk ke Masjid Kuk ya. Sementara jemaah lain tidak bisa masuk ya, kami justru alhamdulillah ketemu ya dengan juru kuncinya dan bisa masuk ke Masjid Kuk ini teman-teman, supaya kita tidak penasaran ya. Kita langsung masuk ke dalamnya, seperti apa sih kondisi Masjid Kuk, masjid yang sempat menjadi tempat beristirahat bagi Rasulullah, yang dalam kondisi terluka beliau sembunyi di balik bukit ini ya. Dan konon katanya ada batu di masjid ini ya, tempat bersandar Rasulullah. Karena sikunya terluka, jadi Rasulullah itu menyandarkan sikunya di atas batu supaya darahnya tidak menetes. Tapi batunya sudah disingkirkan karena dikhawatirkan menjadi apa ya, syirik ya, jadi berhala di lokasi ini. Nah, ini lokasi batunya nih, ditunjukkan oleh Ustadz Samsul. Terus batunya yang anu itu? Ada di sini juga. Oh, dibongkar batunya. Orang kan banyak mencium-cium itu, takutnya orang-orang menyimpan. Oke. Jadi batunya awalnya ada, kemudian karena dikhawatirkan menjadi kayak berhala lah ya ceritanya ya, sehingga batunya diambil gitu ya. Iya. Dibongkar. Tapi anehnya Ustadz ya, batu-batu di sekelilingnya juga harum, wangi gitu loh. Iya. Di sinilah terdapat darah Rasulullah. Jadi Rasulullah terluka karena diserang gitu ya? Iya, dilempar. Dilempari batu, dilempar ya. Orang-orang suku Sakif. Orang apa? Suku Sakif. Suku Sakif. Oke. Atau orang-orang Taif. Orang Taif ini dulu namanya sukunya suku Sakif. Oke. Yang ada tulisannya. Coba kamu cium. Bandingkan dengan batu sebelahnya. Lepas dulu mas. Ya, coba dicium. Bisa ada wanginya. Ya, wangi kan? Ya teman-teman, faktanya memang unik ya, di beberapa titik batu yang ada di masjid ini tuh baunya harum banget ya. Saya pun sempat mencium beberapa lokasi ya, di beberapa titik benar-benar batunya tuh mengeluarkan bau yang sangat harum sekali ya. Ya wallahualam ya, apakah dikasih parfum sama orang atau gimana, saya juga kurang tahu, terus terang belum tahu. Tapi yang jelas di beberapa lokasi seperti yang dicium oleh Pak Randy ini ya, itu lokasinya lokasi batu yang kalau dicium tuh bau banget ya, bau harum maksudnya ya, harum banget. Nah, ini sekali lagi walau alam apa karena dikasih orang atau gimana, atau disiram parfum atau apa, kita kurang tahu. Yang jelas di beberapa lokasi itu kami mencoba mencari-cari dan memang batu-batu di sekitar lokasi ini memang mengeluarkan bau harum teman-teman. Nah, terus kenapa masjid ini ditutup? Karena kayu-kayu di lokasi ini banyak diambili oleh jemaah ya teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah Masjid Kuk ya, di mana Rasulullah pernah di sini terluka dan Rasulullah berusaha menahan luka yang ada di sikunya karena malaikat Jabal, malaikat gunung akan mengancam meratakan Taif ini dengan gunung kalau Rasulullah darahnya menetes, tetes gitu ya. Nah, karena kecintaan Rasulullah, Rasulullah justru menahan luka di sikunya itu dengan batu gitu ya, supaya tidak menetes. Dan ini akhirnya disebut
Masjid Kuk atau Masjid Siku. Ya, dan masjid ini akhirnya ditutup ya, tidak lagi dibuka untuk umum karena dikhawatirkan menjadi semacam tempat apa ya, kurang baik ya. Apa kayak kalau orang di Arab Saudi itu dianggap syirik lah ya, kalau untuk berkunjung ke sini kemudian melebih-lebihkan ya. Kalau kita berkunjung ke sini ya tentu hanya untuk mengambil ibroh ya, mengambil hikmah dari setiap kisah, dan kita akan meneladani jejak-jejak Rasulullah ya sebagai pelajaran buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman dengan berkunjung seperti ini semakin memperkuat, mempertebal keyakinan kita, keimanan kita kepada Islam ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.